Tulisan dari sahabat Sandiaga Uno, Kawendra Lukistian. Indonesia selamat menyambut pemimpin langka. Hampir 43 bulan lalu perjalanan itu dimulai, mengantarkan sahabat yang juga mentor usaha untuk menjemput takdirnya, berbakti lebih untuk negeri. Puluhan bulan lalu beda cerita, sejak jalan di pasar Manggarai tanpa ada yang mengenali hingga saat ini dia datang kemana saja, tak henti. Banyak yang ingin berselfie, mengawali ikhtiarnya berbakti untuk ibu kota Jakarta, dan ternyata Allah menggariskan lain. Jalannya harus berlanjut dengan melepaskan kenyamanan dan posisinya di Jakarta, berjuang bersama mentor politiknya untuk menjemput takdir, memperbaiki negeri tercinta. Ikhtiar bumi sekian ribu titik pun sudah dijalani, ikhtiar langit juga tak henti dilakoni, difinalisasi dengan kepasrahan pada Ilahi Rabbi. Tak terasa hari ini hari penentuan perjalanan panjang ini, apapun hasilnya insya Allah yang terbaik untuk Indonesia kita, Indonesia tercinta. Bila hari ini menjadi takdirnya, tentu itu kebahagiaan kita semua, rakyat Indonesia. Karena saya dan sahabat-sahabatnya tahu persis bagaimana integritas dia saat memikul amanah yang dilandasi itikad mengabdi dengan keikhlasan. Yang jelas dia tak lagi mengejar harta, dia tak lagi mengejar hormat dalam balutan tahta. Karena baginya harta dan tahta hanya sekedar dalam genggaman. Suatu saat bila Tuhan menghendaki, maka harus ikhlas untuk dilepaskan. Tentu kini yang dia kejar adalah kebermanfaatan. Seperti dalam diskusi-diskusi santai kami, bagi kami pencapaian terbaik bukanlah sekedar kesuksesan, tapi kebermanfaatan. Di debat pamungkas kemarin, dia dan mentor politiknya yang tak pernah dia khianati itu telah bertekad, bila diberi mandat oleh rakyat akan mendermakan seluruh gajinya sebagai pemimpin negara. Karena bagi mereka berdua amanah adalah pengabdian, bukan untuk dimanfaatkan. Prabowo Sandi, orang-orang yang sudah selesai dengan kehidupannya, mereka tak akan tersandra oleh kepentingan apapun selain kepentingan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Mereka akan sanggup mengepalkan tangan saat ada pihak-pihak yang coba bermain mata untuk mengatur kebijakan. Terbayang betapa adil makmurnya Indonesia kelak. Insya Allah, Indonesia selamat menyambut pemimpin langkah.